sahabat Julujang Channel. Ini kita berada di Stan Provinsi Bengkulu dalam rangka Pekan Nasional ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Nah, ini baru saja tadi pembukaan yang dilakukan oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Hartarto, juga tadi dihadiri oleh Pak Menteri Pertanian. Ini kita posisi di Stan Bumi Raflesia, di Stan Penas ini. Jadi nanti kita menyimak Pak Gubernur, kita bersempatan mewawancarai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Julujang Channel, sahabat tani. Alhamdulillah pada hari ini kita mengikuti PENAS ke-16 di Kota Padang, Provinsi Bengkulu, langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur Bengkulu. Ini Pak, mohon untuk kami para petani pesan dan pesannya untuknya selama PENAS dan pulangnya nanti. Salam petani. Kami dari Stan Bengkulu di PENAS KTNA 16 tahun 2023 di Padang, Sumatera Barat. Saya melihat dengan sangat kompak, kemudian yang disajikan juga sangat bervariasi. Ada beberapa juga teknologi inovasi yang dihasilkan oleh petani bumi. Tapi lebih dari itu, setelah pulang ke PENAS, tentu hasil pengalaman, wawasan, kemudian teknologi baru yang didapatkan bersama petani Indonesia, bawa pulang daerah kita juga sebarkan kepada petani yang lain, sehingga kita harapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, tentu dengan kualitas produksi juga semakin baik. Yang tidak kalah pentingnya pengolahan pasca panen terkait dengan peningkatan nilai tambah bagi petani. Karena kalau petani maju, masyarakat akan sejahtera, Indonesia juga akan maju. Selamat dan salam untuk petani. Terima kasih senior di pejabat di sektor pertanian dari dulu sudah muter mana-mana tapi tetap jiwanya bertani. Ya. KTNA maju. KTNA sejahtera. Bersama KTNA maju sejahtera.